Engkau pemurah, Engkau penyayang, Engkau Allah, Allah yang maha dermawan. Maulana, Maulana, ya Syami du'ana, birahmatika ya Rabbi, la taqta rajana. Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin sama Raiga DA4 di sini. Subreker aku semuanya, gimana puasa kalian? Ya, masih pada semangat dong ya, masih awal-awal gini biasanya masih semangat ya. Udah kan? Ada bolong-bolong belum? Kalau perempuan mungkin ada bolong gitu. Nih, kalau kita nih di Jakarta lagi cuacanya lagi enak banget. Enak banget sumpah karena di sini tuh. Hujan. Setiap sahur pokoknya jam-jam 1 sampai sahur tuh hujan gitu. Jadi pagi-pagi tuh dingin itu sampai siang kadang-kadang matahari cuma nongol sedikit ala-ala gitu doang ya, nongolnya kan? Gitu. Masya Allah ini cuacanya bener-bener kayak ya Allah terima kasih banyak. Kita jadi kayak enak aja gitu, nggak pakai kepanasan, nggak kehausan gitu. Ya. BTW kita mau ngeresin apa nih? Ngeresin apa nih? Kayak suasana kita Ramadan nih enak banget kalau kita ngeresin lagu-lagu religi. Betul kan sekali. Ya. Apalagi yang nyanyi ini salah satu juara yang punya cengkok, sang ratu cengkok. Udah pasti kan, udah tahu siapa nih, udah di spill banget nih. Selvia Ma. Nyanyi lagu Ya, ya Maulana. Maulana, Maulana. Sumpah, aku penasaran banget karena ini lagu ini tuh kayak challenging yes, gitu loh. Bener ya banget, kan. Gimana nih Cepi nyanyi lagu ini pagi-pagi jam 2 pagi ya, Cepi nyanyi lagu ini seperti ape ye. Soalnya tuh berat-berat nih kalau pagi-pagi ya. Kasih aja kita tontonin selfie ya, Ma. Ya Maulana. Oh, ini pakai apa namanya? Angklung-angklung gitu yang sering apa ya namanya ya? Alat iya. Di Jogja di Malioboro ya, sudah ada kan? Musiknya enak ya? Sumpah ini suara Cepi lembutnya enak ya, banget loh. Aku malah salvo sama musiknya sih. Karena kayak ya aku dengar-dengar gini cuma di Malioboro doang gitu. Kalau lewat Malioboro tuh pasti denger musik ini gitu kan. Kalau buat di TV tuh kayak belum jarang. Belum ya. aku belum pernah dengar sih. Kalau aku ya. Lembut banget. Lembutnya. Emang suara HCP lembut banget. Dan mendayu-dayunya I love it. Oh, awalnya aja ternyata kayak begini. Iya, benar. Aduh. Enak di sih? Sini baru nadanya pas banget. Kalau tadi mungkin menyesuaikan karena key-nya angklung kan, ya, gitu bisa kan. Kan. Ini enak loh. Ini enak asli banget loh. Asli. Dengan caranya Cepi yang kalau nyanyi tuh kayak berbicara gitu. Refleksinya juga kan? Asli. Aduh, Cepi. I love it. Ini lagu Opik ini memang agak menyeramkan. Betul. Ya kalau aku bilangin.
kayak tingkat kesulitan itu tinggi, bisa kemana-mana gitu lari, tiba-tiba ada staccato lah, tiba-tiba harus kemana, harus kemana. Ya kan kalau kita nggak konsen itu bisa tiba-tiba marhaban tiba. Iya, kejadian itu nanti. Enak banget. Aku suka suara-suara hidungnya Cepi di sini, ya kan? Iya. Ini by the way, aku lihat jamnya jam 2. Berarti ini kayak opening ya? Iya, pagi. Ini kalau opening benar-benar kayak membangun banget loh. Ini benar-benar bikin semangat banget loh. Aku suka apa ya kalau dia tuh kalau ini kayak yang maha dermawan, lah dimain-mainin gitu loh cara nyanyinya gitu. Ini pengulangan-pengulangan doang sebenarnya, nggak liriknya tuh nggak banyak lagu ini, itu doang kan pengulangan-pengulangan doang kan lagunya. Asik, ada overtune. Masya Allah. Aman overtune-nya. Enak banget. Sumpah, makin enak banget begitu overtune. Yeah. Aku suka banget kayak Cepi tuh nada tingginya tuh enak. Yes, kalau makin tinggi tuh dia tuh makin enak suaranya. Pengulangan-pengulangan terus kan ini ya? Yes. Ini, oh langsung masuk situ ya? Wow. Benar. Kalau lagu opik itu kita harus tahu konsen. Tuh konsen. Song pertama chorus, terkadang-kadang balik kemana lagi kita harus tahu banget partnya. Balik-baliknya itu kayak tadi Maulana. Pengulangan berapa kali itu kita harus tarap. Kamu bilang lagu opik itu challenging. Iya. Masya Allah, ternyata ini nih partnya, karena ini pengulangan kan, jadi banyak kan? Banyak yang sama, nadanya diimprove lah sama Cepi. Aduh, sekalinya ngimprove, karena aku nanggung, say! Wow, ini benar-benar kalau kata aku, sebuah opening yang bikin semangat. Ya. Udah pasti jam 2 itu lagi ngantuk-ngantuk. Aduh, bukan lagi ya, suara kita lagi kacau-kacaunya lagi tuh. Lagi ngantuk kayak penonton juga pasti kayak lagi. Yang ada di situ tuh kayak antara nyawa gue mau hilang sama mau bangun gitu ya kan. Tapi di sini Cepi nyanyiin lagu ini benar-benar membangkitkan banget vibes-nya positif dan bikin semua jadi semangat loh. Aku suka bagian endingnya tadi pas improve yang Maulana. Iya, di part itu yang kita tadi excited banget itu di situ part itu benar-benar wow, sesuatu. Karena udah mau selesai kan lagunya, jadi Cepi ngasih sesuatu deger gitu, bikin kita tuh bam. Dan awal juga kan tadi dia kasih ada sesuatu musik tadi yang agungkan tadi kan. Itu bikin beda juga, jadi jadi rasanya jadi beda. Yes. Habis ini ada siapa lagi yang bintang tamu aksi Asia ya? Iya. Kalau kalian semua tahu mungkin ada kita yang kelewat video-video. Ada si ini Kak, kelewat nih. Yang si Asia atau yang mana aja lah. Tolong bagi tahu kita ya. Silakan tulis di komen ataupun di DM di Instagram kita. Tapi sebelum itu kalian harus subscribe dulu channel ini. Loncengnya dinyalain dan juga share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.